Ada petunjuk dalam Quran. Kalau Anda ingin meraih nikmat yang sama dengan yang Allah titipkan pada orang lain, maka caranya jangan hayalkan, Anda usaha. Coba lihat bagaimana mandat para sahabat dilatih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari, masyaallah. Sukses semua. Dan yang paling hebat diikuti itu. Yang lain ingin lihat bagaimana kata Utsman saya sukses Abu Bakar, maka diikuti jejaknya, jadilah kemudian Utsman sukses. Begitu Utsman sukses, Abdurrahman Auf melihat Abdurrahman bin Auf, bagaimana saya bisa sesukses Utsman? Diikuti jejaknya, jadi. Coba lihat, sahabat hidup di masa Nabi, dekat dengan Nabi, dimuliakan oleh Nabi, sebagian mereka disebut masuk surga tanpa hisab. Begitu melihat temannya punya keistimewaan, mereka tidak menghayal, mereka ikuti berusaha seperti yang lainnya dan mencapatkan kesuksesan. Antum bukan sahabat, tidak hidup di masa Nabi, enggak pernah ketemu Nabi, tidak pernah disanjung Nabi. Teman-teman sekalian, teman Anda sukses, kenapa Anda berhayal?